Pengacara, pengacara apa tadi? Pengacara Merah Putih uh, kemarin. Eh memang saya kemarin itu kan sebagai kuasa hukum dari para dae. Karena oleh negara pada hari apa tuh? Tanggal 10. Eh tanggal 10 ada surat pemecatan dari negara. Maka saya berubah nggak jadi pengacara lagi. Sementara sementara. Saya jadi penyanyi aja deh, hmm. jadi seniman, kembali saya jadi seniman, uh, saya mau bikin satu album, lagu, uh, satu album lagu, ada berapa lagu nih, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas lagu, sama terakhir ucapan terima kasih, lagu pertama adalah Wiru sableng, lagu kedua adalah teletabis. Lagu ketiga adalah Nyanyian Koda Parkop DKI. Mohon maaf, maaf, ya saya pakai namanya sebentar. Tapi Nyanyian Koda. Lagu keempat 15 triliun Robin Hood. Lagu kelima cacat formal surat kuasa. Lagu eh lagu keenam tuh ya. Ya, lagu ketujuh mengaj mengajukan uji material dan formil. Lagu kelapan status quo status quo sebagai pengacara. Lagu ke-9 penyidiknya juga ikut status quo dong, ya kan? Lagu ke-10 ucapan Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam. Lagu ke-11 buat netizen. Itu lagunya mantep itu buat netizen yang tersayang. Lagu ke-12 menunggu proses gugatan. Lagu ke-13 adalah ucapan terima kasih. Oh, panjang banget ucapan terima kasih ini. Ini semua dibikin oleh otak dan pikiran saya sendiri. Berdasarkan rekaman-rekaman jejak kehidupan dunia ini. Di belakang saya adalah Kali Ciliwung. Tempat banyak orang buang sampah. Saya capek beresin orang buang sampah. Oke, lagu pertama, lagu mana yang mau dimulai? 5. 5. Lagu kelima. Enggak. Enggak. Sebentar. Lagu kelima. Tanggapan yang waktu di ini diberhentikan melalui surat kuasa seperti apa? Bentar, oh, itu. kalau tanggapan kan saya biasa aja. Ya kan orang kita juga nggak punya apa-apa. Tanggapannya kan? Biasa aja lah. Hidup ini biasa. Tapi nggak mempermasalahkan karena kan belum sempat ketemu juga kan? Oh, kan ada di sini lagu-lagunya. Hmm. Kan aku nyanyiin. Sekarang kan aku dipecat, jadi nggak jadi pengacara lagi sementara. Tapi jadi penyanyi. Albumnya ada B-nya Project. Oke? Okay? Oke. Okay. Nah, ini apakah kait, ada uh, kaitannya dengan masalah honornya juga yang dikatakan yang Oh, nanti aku cerita nih kan ada lagunya. Oh, Belum nah, denger lagu, udah mau nanya aja. Oke. Okay, Oke. Okay. Dengerin lagunya. Oke. Okay. Nah, man, lagu yang mana? Bang, lagu Ternyata. Ternyata apa, Nanti apa? ada lagunya ini. Ya. Sebagai penyanyi profesional, saya akan menyanyikan lagu-lagu kehidupan dunia ini. Dari album Deolipa Project. Hmm. Judulnya apa ya? Ya judulnya, ya, oke okay, ya, judulnya apa ya? Kasih album apa ya? Oh ya, Gangster Sambu. <laughs> Ingat ya, judul albumnya Gangster Sambu. Oh.